بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. معاشر المسلمين فرحت عند الى الله سبحانه وتعالى الحمد لله كتاب الشكر قدر الله سبحانه وتعالى Pada subuh hari ini kita bertemu kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semuanya dan memberikan taufiknya kepada kita agar bisa terus istiqomah di atas agama ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dari apa yang akan kita pelajari di subuh hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dan alhamdulillah kita telah sampai pada hadis yang ke-220 masih dalam bab yang sama bab butahrimu zulmi wal amru mazalim bab tentang haramnya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan hak yang pernah dizalimi pada hadis ini kita akan membawakan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an qala imam an-nawawi الإمام النووي رحمه الله تعالى بركاته وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما رواه البخاري حديث ini حديث yang صحيح diriwayatkan oleh الإمام بخاري dalam صحيحnya حديث yang كان oleh الإمام بخاري sendirian maka ini adalah tingkatan kedua yang paling tertinggi dari hadis-hadis sahih setelah hadis yang disepakati kesahihannya oleh alimam Bukhari dan Muslim yang kita kenal dengan istilah muttafaqun alaih maka tingkatan yang pertama adalah muttafaqun alaih kemudian tingkatan hadis kesahih yang kedua adalah matafarada bil Bukhari yaitu hadis yang Imam Bukhari menyendiri dengan lafadznya kemudian berikutnya matafarada Muslim yaitu hadis yang Al Imam Muslim allah menyendiri dengan lafadznya jadi hadis ini hadis yang kedua dari tingkatan level hadis sahih yang beredar di kitab-kitab para ulama wa an ibni Umar dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya Abdullah bin Umar adalah salah satu sahabat muda ya pada zamannya yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dari tujuh orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis seribu lebih nomor dua setelah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Abdullah bin Umar adalah sahabat yang faqih, salah satu sahabat yang banyak ilmunya ya karena sebagian sahabat mereka tidak banyak memiliki hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya apa? mereka tidak banyak meriwayatkan hadis, mereka tidak tampil sebagai ulama di kalangan para sahabat Adapun Abdullah bin Umar adalah salah satu faqih, salah satu ulama dari kalangan para sahabat. Bahkan Abdullah bin Umar termasuk dari satu dari empat Abdullah yang satu generasi ya yang dikenal dengan istilah Al-Abadillah Al-Arba'ah. Yaitu empat Abdullah, jadi empat orang yang bernama Abdullah mereka seumuran. Ya, dan mereka semua adalah sahabat yang faqih, yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala kemudian Abdullah bin Zubair bin Awam, kemudian Abdullah bin Amr bin As, dan yang terakhir adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Di sini disebutkan Abdullah bin Umar wa Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Di sini disebutkan semoga Allah meridhai mereka berdua. Dan ini adalah keutamaan dari seorang ayah yang memiliki anak yang memiliki ilmu. Karena ketika seseorang yang memiliki ilmu, maka orang akan melihat siapa yang menjadi ayahnya. Seperti di sini para ulama dan para orang-orang yang meriwayatkan hadis mereka juga mendoakan secara tidak langsung Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita lihat di sini semoga Allah meridai mereka berdua. Siapa mereka berdua? Yaitu Abdullah bin Umar dan ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi di sini adalah fadilah atau keutamaan orang yang memiliki anak yang soleh. Orang yang memiliki anak yang berilmu, maka secara tidak langsung ketika orang melihat atau ada orang yang berilmu, maka ayahnya akan kecipratan dari doa, dari ya, keutamaan fadilah. Kita belum berbicara bagaimana seorang ayah memiliki atau mendapatkan keutamaan dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anaknya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa an laysa lil insan illa Dan manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Dan hasil usaha seorang manusia yang paling besar adalah anak yang ia didik semasa hidupnya ketika anak tersebut beramal soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka otomatis sang ayah atau orang tuanya akan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih lagi, keutamaan yang paling besar yang akan didapatkan oleh seseorang yang mendidik anaknya menjadi orang yang bertakwa. Nanti di hari kiamat kelak anak tersebut akan menarik orang tuanya untuk masuk ke dalam surga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala udkhulul antum wa abaukum masuklah kalian ke dalam surga orang-orang yang beriman orang-orang yang beramal soleh. wa abaukum. dan orang tua orang tua kalian sehingga bagi kita yang memiliki anak berusaha untuk menasihati berusaha untuk mendidik anak kita agar bisa menjadi orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah azza wa jalla di sini disebutkan Kalau rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lan yazalal mu'min, seorang mu'min akan senantiasa, seorang mu'min akan terus menerus fi min dinihi. Seorang mukmin akan terus-menerus berada pada kelapangan dalam agamanya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, seorang mukmin akan merasa luas agamanya, akan berada pada posisi yang dimana agamanya itu sangat luas, agamanya itu sangat besar, agamanya tidak sempit. Kenapa? Malam <tuh> Yusuf daman haraman selama ia tidak pernah mengambil darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hadis ini dibawakan oleh Alimah Menawawi masih sesuai dengan tema atau bab yaitu pengharamannya kezaliman. Ya, di pada hadis-hadis sebelumnya sudah banyak kita jelaskan tentang haramnya kita berbuat zalim. Ya, baik itu kezaliman yang bersifat harta, kezaliman yang bersifat kehormatan dan khususnya apalagi kezaliman yang bersifat darah. Ya, seseorang tidak boleh menumpahkan darah yang bukan haknya. Seseorang tidak boleh melukai, tidak boleh mencederai tidak boleh memukul ya, segala sesuatu yang bersifat ya fisik ya tidak boleh seseorang itu menzolimi saudara yang lainnya maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan orang yang selamat yang tidak sampai terjatuh menumpahkan darah yang haram maka ia akan senantiasa berada pada kelapangan dalam agamanya karena orang yang berada pada kesempitan dalam agamanya maka yang ditakutkan wal iyadzubillah ia akan terus berada di dalam kesempitan sampai akhirnya ia akan terlepas dari agama agama Islam. Oleh karenanya seseorang tidak boleh ya, menumpahkan darah yang haram. Dimana darah yang haram itu ada empat. Darah yang haram itu ada empat. Yang pertama jelas yaitu adalah darahnya kaum muslimin, darahnya orang-orang muslim di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang haramnya seseorang membunuh orang-orang muslim. Di mana Allah berfirman wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja fajaza'uhu jahannam maka balasannya adalah neraka jahannam khalidan fiha akan kekal di sana. Akan kita jelaskan nanti apa maksud dari firman Allah kekal di sini alaihi dan Allah murka wa dan Allah melaknatnya wa addalahu azaban azima dan Allah akan persiapkan baginya azab yang pedih azab yang besar jadi orang yang membunuh seorang mukmin ya ini pentingnya dari kita untuk mengetahui tidak menimbulkan hal-hal yang bisa membahayakan nyawa saudara kita tidak melakukan hal-hal yang bisa menggiring saudara kita untuk mungkin terbunuh dalam kegiatan tersebut. Ya. Di mana Islam datang untuk memberikan rasa aman. Islam datang untuk memberikan rasa nyaman. Di mana Islam tidak pernah membawa kita untuk ya, menggiring diri kita ke dalam sesuatu hal yang bisa membinasakan diri kita. Di mana dalam banyak ayat Allah berfirman, Wala aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menggiring diri kalian kepada kebinasaan. Sehingga ketika kita melihat ada sesuatu yang mungkin menimbulkan ya, keributan. Atau bisa menumpahkan darah kaum muslimin. Maka wa sa'id laman fitnah. Orang yang berbahagia kata Rasulullah yang dijauhkan dari fitnah. Dari cobaan, dari ujian, dari perahara dan lain sebagainya. Oleh karenanya orang yang membunuh orang yang beriman di sini. Maka balasan yang pertama adalah dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian dia mendapatkan murka Allah. Kemudian dia dilaknat oleh Allah. Apa arti laknat? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ini bukan hal yang main-main. Ya, jangan kita menggampangkan. Wa azaban dan Allah akan persiapkan bagi dirinya azab yang pedih. Kenapa di sini sebutkan kholi dan fiha kekal di dalam neraka? Maksudnya apa? bukan berarti otomatis orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja berarti dia keluar atau dia kafir dalam akidah atau keyakinan ahlus sunnah wal jamaah maka seorang tidak boleh dikeluarkan dari Islam dengan sebab dosa besar selama dosa itu bukan si syirik ya maka di sini disebutkan adalah ketika dia membunuh seorang mukmin kembali kepada hadis ini dia akan sempit agamanya sempit agamanya maka tinggal menunggu waktu saja ketika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak kembali kepada jalan yang benar, maka ia lama-lama akan terus-terus akhirnya keluar dari agama agama Islam. Itu adalah uqubah, ya. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, darah yang diharamkan akan tapi orang yang bertaubat. Bagaimana ketika orang pernah membunuh seorang muslim, pernah berantem dulu zaman mudanya, pernah tawuran, dia membunuh orang apa namanya? Islam, maka ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosanya. Kita berbicara yang tadi ketika orang tersebut tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika orang tersebut bertaubat, atta ibu minazam kaman la balahu. Orang yang bertaubat dari dosa, maka ia tidak ia seperti orang yang tidak punya dosa. Dan Allah menegaskan dalam ayat yang lainnya, orang yang mungkin dia pernah terjatuh pada masa mudanya, membunuh ya, orang tanpa sebab, Ya, premanisme, ya, jagoan, dan lain sebagainya, maka ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosanya sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Furqan ayat 68 "Allah berfirman, dan orang-orang yang tidak Allah, dan orang-orang dan yang tidak berdoa meminta kepada selain Allah, yang tidak berdoa meminta kepada selain Allah, dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa tanpa hak wala yaznun dan mereka tidak berbuat zina adapun orang-orang yang melakukan hal-hal tadi itu syirik membunuh tanpa sebab berzina maka ia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala qiyamah wa fihi ya? maka akan dilipat gandakan azab bagi mereka dan mereka akan masuk ke dalam neraka kekal di neraka dalam keadaan terhina illa man taba kecuali orang-orang yang bertaubat wa amana dan beriman kepada Allah wa amila salihan, dan juga beramal so soleh sehingga orang yang bertaubat kalau taubatnya itu benar maka taubatnya akan diikuti dengan amal soleh itu adalah tanda taubatnya diterima oleh Allah azza wa Jalla. Adapun orang yang bertaubat, kemudian ia mengatakan saya bertaubat, akan tapi dalam kehidupannya tidak tercerminkan peningkatan ibadah atau dilanjutkan dengan amal soleh, maka yang dikhawatirkan taubat yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh terus bertobat, bertobat lagi, bertobat lagi, beramal soleh lagi, kehidupannya berubah menjadi lebih lebih baik. Sebagaimana Allah berfirman, 'alaihim liyatubu. Dan Allah ber memberikan taubat, menerima taubat mereka agar mereka bertobat lagi. Jadi kalau orang berhenti beristighfar, berhenti bertobat, jauh dari Allah, tandanya taubatnya dikhawatirkan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dia darah yang pertama yang diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian darah yang kedua, ada yang ketiga dan yang keempat ini adalah darah yang merupakan darah dari orang-orang kafir. Ya, adapun darah yang pertama adalah darah orang mukmin. Darahnya orang-orang kafir terbagi menjadi tiga golongan yang diharamkan. Adapun kafir yang harbi yang memerangi kaum muslimin maka darahnya tidak haram. Ya. Adapun darah seorang kafir yang diharamkan dalam Islam terbagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama adalah kafir zimmi, yaitu adalah orang non-muslim yang zimmi. Ya. Yang kedua orang kafir mu'ahad. Yang ketiga orang kafir mustamin. Tiga golongan ini haram hukumnya ditumpahkan darahnya. Apapun sebabnya. Pertama, zimmi ya, adalah orang kafir yang tinggal di negara Muslim dan dia membayar jizyah kepada pemerintah kaum Muslimin. Disebut dengan istilah kafir zimmi, ini wajib dijaga darahnya, dijaga keamanannya, karena dia telah mengikat sebuah perjanjian dengan pemimpin kaum Muslimin untuk tinggal di negara tersebut dan membayar jizyah. Adapun orang muahid yaitu adalah orang kafir yang tinggal di negaranya sendiri, akan tetapi negaranya dan negara muslim atau negara Islam itu memiliki perjanjian untuk tidak saling memerangi. Dan yang terakhir kafir musta'min orang kafir yang masuk ke dalam negara Islam. Dan dia mendapatkan jaminan keamanan, sebagaimana misalnya sekarang ada orang non-Muslim masuk ke negara Islam menggunakan visa untuk urusan kerja, untuk urusan turis, untuk urusan misalnya, ya, bertemu dengan teman dan lain sebagainya. Selama dia masuk ke dalam negara tersebut dengan visa yang telah disahkan oleh negara itu, maka wajib hukumnya dia mendapatkan keamanan karena dia termasuk kafir musta musta min dalilnya apa tidak boleh kita mengganggu tiga golongan ini di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang sahih man qatala muahadan lam al jannah barang siapa yang membunuh orang-orang kafir yang punya perjanjian yang terbagi menjadi tiga tadi itu maka tidak akan mencium bau surga wa inna rihaha kata Rasulullah sallallahu padahal bau surga itu la tujadu ya tercium min masih roti arba'ina aman tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi ala kuli hal, ya seseorang mukmin harus menjaga kehormatan darah saudaranya, tidak boleh menggampangan, ya bunuh ini bunuh itu dan lain sebagainya. Ya, adapun seseorang yang mengeksekusi ya, seperti itu, dia adalah pemerintah bukan individual. Karena kalau ditinggalkan kepada individual akan terjadi kekacauan yang sangat besar di muka di muka bumi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ini dia hadis ya kemudian timbul pertanyaan bagaimana ke seseorang yang pernah membunuh seseorang kemudian dia bertaubat apakah Allah akan mengampuni dosanya ya Allah akan mengampuni dosanya akan tapi yang perlu kita ketahui hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala seseorang yang pernah membunuh ya kita berbicara tentang masalah seseorang yang pernah mengambil hak orang lain dalam bentuk nyawa telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya orang yang pernah mengambil hak orang lain dalam bentuk harta, pernah mencuri, pernah meminjam uangnya, pernah uh, menipu dan lain sebagainya, maka ia selain bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas dosanya mencuri dan lain sebagainya, ia juga wajib untuk mengembalikan barang atau ain atau materi yang pernah ia pinjam atau avon yang pernah ia curi atau pernah ia rampok atau pernah ia tipu dari orang lain tersebut. Barulah antara dia dengan orang tersebut akan bebas nanti di hari kiamat. Adapun orang yang pernah membunuh tentu saja ia tidak bisa mengembalikan nyawa orang yang dibunuh tadi itu. Ketika dia telah membunuh seseorang, orang tersebut meninggal, orang tersebut mati. Bagaimana cara ia mengembalikan nyawa yang tidak bisa? Maka di samping dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menerima taubatnya orang-orang yang benar-benar sungguh untuk bertaubat, maka ia juga harus melakukan dua hal, dimana ya dia harus mengembalikan haknya orang yang dibunuh, itu antara dia dengan orang tersebut nanti di hari kiamat. Ya. Tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima taubat orang yang benar-benar sungguh-sungguh untuk bertaubat maka insya Allah Allah akan menanggung, Allah akan menyelamatkan dia dari penghisapan antara dia dengan orang yang pernah dibunuh sebelumnya di masa dunia. Selama orang benar-benar bertaubat, menyesali perbuatannya dan dia mengakui perbuatan tersebut karena kebodohannya, kejahilannya. Maka ketika Allah mengampuni dosanya, insya Allah di hari kiamat Allah akan menyelamatkan antara dia dengan orang yang pernah di, dibunuh. Adapun yang ketiga ya belum selesai ya antara hak-hak yang harus dia kembalikan. Jadi permasalahan yang sangat besar antara dia dengan Allah dia bertaubat. Antara dia dengan orang yang pernah dibunuh ya imma dia akan dihisap di hari kiamat kelak ya dipertemukan dengan orang yang pernah dibunuh tersebut. Kalau tidak Allah akan selamatkan dan semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah hak orang atau hak keluarga dari orang yang pernah dibunuh. Ya. Hak dari keluarga orang-orang yang pernah apa? Dibunuh. Orang-orang yang membunuh atau orang yang pernah membunuh seorang ya dengan sengaja maka balasannya dalam Islam dia harus dibunuh juga ya. Dalam istilah syariat disebut dengan nama kesos. Ya. an nafsa bin nafsi wal aina bil aini. Jiwa dibalas dengan jiwa, nyawa dibalas dengan nyawa. Seorang pernah melukai mata seorang maka dibalas dilukai matanya. Seorang pernah matahkan gigi seorang maka akan dibalas dipatahkan giginya. Seorang pernah matahkan tangan seseorang maka akan dibalas dipatahkan tangan tangannya. Maka hukumnya di sini dia akan dikesos. Kalau keluarganya tersebut itu rela ya untuk memaafkan. Jadi bagi keluarga orang yang pernah dibunuh akan ada empat pilihan. Keluarga yang dibunuh, keluarganya orang yang pernah dibunuh mereka punya empat pilihan. Yang pertama dia mengampuni dengan gratis. Dia tahu ya bahwasanya orang tersebut pantas untuk dimaafkan. Misalnya saya berikan contoh keluarganya ada yang dibunuh dengan sengaja karena memang keluarganya ini adalah orang yang nakal, orang yang bandel dan lain sebagainya, yang pernah mengganggu keluarganya orang, pernah menyakiti orang lain, kemudian misalnya terbunuh ya. Kemudian orang ini menganggap bahwasanya si pembunuh itu perlu untuk dimaafkan, maka dimaafkan maka selesai. Ya, tidak ada hukuman dunia bagi orang yang membunuh ini. Yang kedua, dia misalnya minta untuk orang yang membunuh ini dibalas untuk dibunuh yaitu di kisos. Maka orang yang membunuh tadi harus di kisos oleh pemerintah kaum kaum muslimin. Ya. Yang ketiga, dia atau keluarganya orang yang terbunuh ini, Aulia ul maktul, keluarganya orang yang terbunuh ini bisa meminta untuk tidak perlu dilakukan kisos ya, dibalas untuk dibunuh akan tapi minta orang yang membunuh itu untuk membayar dia. Dia itu adalah penalti atau denda kita ibaratkan bagi orang yang pernah membunuh. Ya, jadi dia ini banyak ya adalah denda atau bayaran yang harus dibayar oleh seseorang ketika dia telah melakukan salah satu perbuatan yang melanggar hukum-hukum had baik itu membunuh, mematahkan gigi, memutus jari, ya, memutuskan telinga, membutakan mata seseorang dan lain sebagainya itu semua ada pembahasan khususnya dalam masalah kitabul hudud. dalam masalah bab yang berkaitan dengan had ya, dalam buku-buku fikih. Maka orang yang membunuh, maka bayaran diahnya adalah atau penalti yang harus ia bayarkan kepada keluarga orang yang dibunuh itu adalah 100 ekor un, unta. Ya, 100 ekor un, unta. Dan keluarga yang terbunuh bisa meminta, disebutkan oleh para ulama, lebih dari 100 ekor unta kalau mereka mau. Wah, kita mau bayaran diahnya ini 1000 ekor unta maka itu adalah hak mereka, hak mereka untuk meminta hal tersebut, ya. Atau mereka boleh meminta kurang dari 100 ekor unta. lumina dia, oh kita cukuplah, kami tahu kamu orang yang kekurangan atau pas-pasan dalam hal ekonomi, maka cukup bayar 50 ekor unta, cukup bayar 10 ekor unta, cukup bayar 10 ekor unta. Semua ini kembali kepada kesepakatan dari keluarga orang yang pernah dibunuh, karena itu merupakan hak mereka. Sebagai orang yang ditinggal mati oleh keluarganya karena terbunuh <tuh> oleh orang lain, jadi itu dia uh, sedikit ya penjelasan. Tapi intinya, ya kita tidak berbicara tentang masalah itu, kita berbicara tentang haramnya menumpahkan darah kaum Muslimin ya, dan orang yang terjatuh dalam perbuatan tersebut dia terancam ya, akan sempit agamanya akan kacau balau hidupnya selama ia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dan ujung-ujungnya ia akan keluar dari Islam dengan dengan sendirinya dan itu yang ia dibilah kita takutkan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dari keburukan keburukan hal tersebut dan hadis yang terakhir dan hadis yang terakhir ya uh, dari bab haramnya berbuat zolim dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada bab utahalwi mihurumatil muslimin bab tentang bagaimana kita harus mengagungkan ya kehormatannya orang-orang Islam Wabayanu hukukihim dan penjelasan tentang hak-hak orang-orang yang beriman dan wasyafaqoh alaihim warahmatihim dan harus berkasih sayang kepada kaum muslimin dan juga kita harus berbuat baik kepada orang-orang mukmin. Di hadis yang terakhir kita bicarakan kita bacakan secara singkat wa khawlah binti Amir al Ansariyah ya. Jadi hadis ini diriwetkan oleh sahabat wanita dan ini menunjukkan bahwasanya sahabat wanita di zaman Rasulullah SAW juga belajar agama. Jadi ini adalah penjelasan bagi para muslimah ya, pada para akhwat untuk belajar agama sebagaimana para ikhwan para laki-laki bapak-bapak juga belajar agama karena belajar agama itu bukan hanya untuk orang laki orang belajar agama juga untuk seluruh kaum muslimin di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin Dalam sebuah riwayat di mana Rasulullah menyebutkan menuntut ilmu agama itu faridah Wajib hukumnya bagi orang muslim laki-laki ataupun wanita muslimah Jadi bahkan kita lihat di sini seorang wanita muslimah di zaman Rasulullah SAW Juga ikut meriwayatkan hadis. Tandanya ia punya peran dalam menyebarkan dakwah syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu kita ragu lagi bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru tampil sebagai seorang sahabat yang merupakan salah satu sahabat dari Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam ya yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala menempati posisi kelima ya? dari sahabat-sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Setelah posisi pertama diduduki oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala kemudian dilanjutkan oleh Abdullah bin Umar, kemudian sahabat-sahabat <tuk tangan> yang lainnya ada tujuh dan Aisyah merupakan salah satu salah satunya. Ya? Bahkan Aisyah radhiyallahu taala adalah sahabat, ya. walaupun dia adalah istri rasulullah saw, namun dalam kategori ya generasi maka aisyah masuk dalam kategori generasi sah sahabat. Ya, jadi oh dia kan istri rasulullah ya ustadz dia kan istrinya masa disebut sahabat disebutkan sahabat di sini untuk mengklasifikasikan generasi generasi pertama disebut dengan sah sahabat apa arti sahabat Sahabat artinya adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beriman dengan Rasulullah, kemudian meninggal dalam keadaan iman. Itu namanya sahabat. Jadi, Aisyah merupakan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Aisyah ini meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan kepribadian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Urusan-urusan dalam rumahnya Rasulullah, urusan-urusan kabar itu dari mana kita bisa mengetahui cara mandi junub Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa mengetahui? Merupakan pengkabaran dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan sekarang muncul banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan Aisyah, membunuh karakter Aisyah radhiyallahu taala anha. Tujuannya apa? Tiada lain untuk menghilangkan sebagian besar syariat dengan sendirinya. Mereka tidak perlu menyuruh kita untuk jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Ya, karena ketika orang itu memiliki keimanan, tidak mungkin ia akan goyah untuk meninggalkan syariat. Akan tetapi ketika dia di berikan sebuah keyakinan bahwasanya pembunuhan karakter kepada sahabat itu benar, maka akan dengan sendirinya gugur beberapa syariat karena ia pasti akan menolak hadis-hadis yang dibawa oleh sahabat-sahabat terse tersebut. Hadis yang terakhir di sini nih Khawlah dan Khawlah ini adalah istri dari Hamzah radhiyallahu taala anhu Hamzah siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa dia? Siapa Hamzah itu? paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Khawulah ini adalah istri paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna rijalan yatakhwaduna fi malin bi ghairi Allah, bi ghairi fi malin Allahi bi yom al qiyamah rohul bukhari. Jadi orang-orang yang kita fi malillah. Orang-orang yang ketika ada harta Allah, maksudnya apa itu harta Allah? Harta Allah adalah yang kaitannya di antara dia dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dia memegang hartanya anak-anak yatim, dia memegang harta-harta sumbangan, uang-uang infak, uang-uang bantuan donasi dan lain sebagainya. Ini hanya contoh saja. Atau misalnya dia memegang Baitul Mal, dia orang yang di e, amanati untuk memegang uangnya kaum muslimin misalnya. Kemudian ia gunakan uang tersebut tanpa hak dia zolim, menyalurkan uang tersebut buat kesenangan dirinya sendiri, misalnya, ya, tidak disampaikan kepada uh, kaum muslimin sesuai dengan uh, haknya. Maka, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Rasulullah, <muklan> maka orang-orang seperti ini akan mendapatkan neraka pada hari kiamat. Jadi, ini adalah juga penjelasan tentang bagaimana kita wajib untuk apa, untuk menjaga. Uh, harta kaum muslimin nyawa kaum muslimin dan pada hadis-hadis sebelumnya juga kita sebutkan disebutkan tentang bagaimana menjaga kehormatan seorang mukmin tidak menggibah tidak memfitnah tidak mengadu domba dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari keburukan-keburukan ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita akhlak yang baik kepribadian yang baik kepribadian muslim yang sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW karena orang yang berpegang dengan akhlak yang benar akhlakul Islam akhlak yang dibawa oleh Rasulullah SAW pasti insya Allah dia akan selamat dari keburukan-keburukan seperti ini Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala <coughs> menerima amal ibadah kita semuanya dan meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf kebenaran yang saya ucapkan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala adapun kesalahan yang saya ucapkan adalah datangnya dari diri saya dan dari syaitan. Saya tutup sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atuubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.